Okey, hari ni hari Khamis 26 September. So, tadi kita orang bawa Nona keluar, Nona keluar pergi rumah jiran. Di rumah jiran? Ha, di rumah sebelah. Rumah siapa tu? Rumah sebelah. Yang tadi gambar tu rumah jiran tak? Rumah depan kita. Oh iya ke? Awak ingatkan rumah Stevie ke apa? Oh bukan, rumah yang sebelah. Mampinlah, mana rumah diorang? Apa tak sama? So kita orang tak sedap pun dalam bilik. Tengok dia nak keluar. Tengah try lagi lah. Dia tak give up, dia tengah try. Tengah dia tengah tarik. Comel lah. Serius. Sekejap aku gerakkan kamera depan. Sekejap aku akan zoom sekejap. Tolonglah bagi aku keluar. Tolonglah. Nak keluar? So ni Nona. Nona sekarang ni dah jadi manja sangat lah. Tengok ni. Manja gila. Manja gila. Nak buka gitu. Nak buka? Tengok. Coba je. Ni, okay. Dia gelojol sangat. Tapi tengok tak boleh buka keluar pun. Nampak tak boleh keluar pun. Sebab nak tarik. Oh, pandai. Okay, gujok. So, hari ni juga okay, so semalam aku ada beli satu ni programming punya apa? Website. So, sekarang dah lepas satu lah. Nama dia Data Cam, kan? Mantap dah. Okay. Baru, kau pergi semalam kan? Kau dah siap lah. Bawa satu slivers. Lama ke 4 jam ke? 4 jam? Satu slivers 4 jam. So, kira-kira set yang like semua Python punya ke macam mana? Python. So next Python lah. Python. Python ya, say Python. So bila aku baca balik apa susunan arrangement dia. First aku belajar Python. Lepas nanti belajar konsep data science, lepas tu belajar SQL semua. So dia macam menyeluruh lah ni. Oh. Python je. And aku tengok macam sebenarnya okey. Maybe delivery tak okey sebab dia skrat je kot. Sebab kalau tengok the whole okey lah. Memang ada tulis lah intermediate, advanced semua. Macam menarik lah. So, aku rasa balut aku akan spend $180. Aku rasa balut tapi aku kena konsisten lah. Untuk memperbaloi. Ya, sebab kalau buat benda ni dia macam belajar kan. Sebab dia macam bukannya bagi tahu terus macam nak buat. Dia macam ajar sikit-sikit. So, macam kena tengok video, kena buat latihan. Macam kadang masa untuk buat benda tu baik terus apply kan. So, that's the thing yang kena confidence lah. Macam, design kan aku kena buat research dulu. So, sebab daripada belajar, kena buat terus kan. So, baik aku nak spend time masa aku cari cara nak buat daripada aku belajar. Tapi belajar ni important juga untuk in future kan. And also untuk perkemaskan betul-betul lah. Dia macam kau kena buat tu at the same time tau. Macam, kau nak buat something kan. So, kau belajar, kau figure out macam mana nak buat benda tu. And then kau belajar macam nak buat benda tu kan. Kau belajar teori je. Tapi best tak? Recommended. Jadi, apa dia buat website tu? Data Cam. Okay. So $180. The original price is untuk setahun. Untuk setahun. It's like 15 per day. Per month, which is 20, which is 50 cents per day. So if I kira 50 cents per day, I can afford it. Right, so malam ni kita end dengan ni lah. Kita nyanyi lagu kita apa tadi, TikTok. TikTok Indo ni best sebenarnya. Dia ada rated tau. Sebenarnya Indo ni TikTok ke Dandut ni semua best. Tu lah, aku cakap diorang. Baik Indo naik buat benda tu, tak TikTok, Dandut. Aku rasa kau je tu yang suka yang sakit kan? Gila. Orang Malaysia, orang Indonesia sama je, diorang memang tak suka. Betul lah. Dia kata, kata Indo, orang Indonesia itu suka bodoh. Macam what the fuck, this is masterpiece. So tu lah different je. Diorang tak nampak lagi Dandut dengan TikTok ni. Okay, diorang sendiri tak nampak like, you know, how macam how Dandut they go far. Aku sebenarnya, aku nak bagi orang Malaysia pun buat lagu macam TikTok sebenarnya. Tak kan? Kau dah right. Okay, play lah. Tak apalah. Dah. Tak apa. Tak boleh. Oh, saya ni lagu ni lagu sebenar.
Apa nama lagu dia? Salah apa aku. So, tapi kalau TikTok, TikTok dia ambil yang tengah lah. Dia memang best lah. God, tengok tu. Ya Allah. Ni apa yang Yassier suka. Ni apa yang Yassier buat masa dia tak ada kerja. Dia buka TikTok. Kau ada TikTok account lah? Ha? Yassier? What the heck? Kau tak ada? Buat lah. Kau buat kan? Asal kita boleh hantar. Bawa account kau. Sebenarnya best. TikTok right. Ni sebenarnya best. Malak, so malam ni maybe stay out lama gila, lama gak lah. Sebab banyak ni nak buat. Mujah, kau stay out? Aku macam stay out sikit. Sebab aku ada assignment yang due besok. Also kerja aku kena buat kat. Tapi aku nak try tidur awal pula lah. Like start tidur awal balik esok. Sejak kemarin ni aku dulu lambat like pukul 2. Kau dah siap long kerja? Kerja yang besok dah. Kerja-kerja. Eh, malam ni. Kerja-kerja. Kerja-kerja belum. Itu yang banyak lagi. Kau kena siap last kita, weekend ke? Tak, weekend ni lah. Eh, kita macam mana ni, Khamis ni. Cuma Sabtu ni. Zabit macam tak gerak. Dia tak gerak. Dia ada plan lain. Dia ada plan lain. So, we so, kita jadi lah ni. Kalau walaupun kita berdua. Oh, no. Okay je. Tapi kalau kita berdua, dia trip lah. Jimat sikit. Tapi macam mana nak tahu sekarang kalau boleh nak sewa keretanya hari ni hari Jumaat lah. Satu pagi pun nak sewa? Ha? Serius lah? Apa? Jumaat malam lah. Jumaat pun nak sewa? Yeah. I mean, okay. Esok pukul 11 kita bincang. Esok pukul 12 kat mana? 12 aku kat sini. Jom. Esok pukul 12 kita bincang. Pukul 12 aku balik. Once. Okay, boleh. Right, so nantikan plan kita esok. Kita nak buat apa sebenarnya? Kita nak pergi somewhere. Weekend ni. Weekend ni. Alright. Weekend ni. Okay, aku boleh jaya. Right. Bye.